Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Edi Dimasa Putra. Kali ini saya ada di lokasi Karnaval. Ini rencananya tadi malam kita mengantarkan lighting. Ini suasananya pagi hari di Desa Pagak. Ini mau loading untuk persiapan Karnaval besok. Rame banget suasana di pagi hari ini yang begitu cerah. Cerah banget, cerah hatinya. Ini mau persiapan. Ini rencananya nanti untuk karnavalnya full Bapak Poso. Untuk posonya sudah ready. Suasananya antusias sih warga Cipagak. Ramai sekali guys. Ini mungkin rencananya untuk masangnya nanti langsung dipasang, terus cek sound, mungkin begitu. Ini untuk alat-alatnya, kabel dan beam dan yang lainnya, dan power-powernya ada di bawah yang akan dipakai, pakai MC 20.000. untuk boxnya yang di bawah bawa box beton dan bridges. Ya, jadi sudah ready. Kita tunggu saja nanti untuk info selanjutnya. Mantap pokoknya untuk alat-alatnya yang ada. Pokoknya mantap guys, ini kita tunggu untuk info selanjutnya mengenai untuk sewa audio ya guys ya. Rame banget untuk antusiasi warga untuk menyambut kedatangannya Brewok. Ini suasana di jalan raya untuk rute karnavalnya besok guys. Ini suasananya ada di sini, rame. Suasana
Untuk info startnya ada di sana guys ya, start di sana pokoknya. Arah ngendi ya kono? Timur, barat. Untuk info startnya besok itu karnaval di Paga ini. Suasananya di jalan raya rame banget. Untuk infonya karnavalnya atau lagunya di sana. Kita untuk besok mengenai info Brewok. Kalau untuk urutannya tempatnya ada di sini. Rame. Sekarang kita lihat infonya ada di gang dan di dekat perumahan. Di gang perumahan untuk Brewok. Banyak sekali untuk anak-anak sekolah yang mau sekolah. Rame. Mengenai pagi hari ini. Ini truknya nanti yang akan dipakai. Gensetnya sudah dinaikkan. Mungkin ini lagi, ini nanti juga lightingnya, dan tambah lagi yang ini. Kalau yang ini yang dipakai untuk apa guys ya, ini jagrak salonnya nanti. Ini ngambilnya tadi malam. Oke guys, untuk infonya pagi hari ini tuh tadi. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe di channel YouTube Edi Dimasa Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sound System Indonesia. Tetaplah maju dan jaya.